kecelakaan di jalur Gentong Kadipaten yang melibatkan kendaraan ini sedan dengan mobil bis Budiman. Kebetulan mobil sedan ini mengarah ke arah Bandung dikarenakan mogok putar arah untuk dimasukkan gigi secara paksa ke arah bawah. Nah, ketika sudah di bahu jalan, datanglah mobil yang searah dari arah Bandung menuju Tasik menyalip mobil ini. Kebetulan di perlawanan juga ada kendaraan lain, sehingga mobil yang dari arah Tasik yang Budiman itu menepi ke arah kiri sehingga mengenai bodi dari mobil yang mogok ini. Nah, kebetulan untuk permasalahan juga mungkin nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan karena ini mungkin musibah. Yeah. Mereka kemudian telah menyadarinya. Mobil yang mogok, mobil mogok. Jadi dari sana ada yang mau nyalip, akhirnya dia gua ambil kiri ke belok. Jadi dipastikan ini keserempet ya Pak? Iya keserempet. Sebelumnya emang ini berhenti mobilnya? Iya mobil berhenti ini mobil berhenti yang ini. Tiba-tiba keserempet. Ya.